Oke guys, balik lagi di channel Adil Fab. Dan kali ini kita akan bermain game di channel kali ini kita akan bermain Lunar Pride Roleplay lagi. Di Lunar Pride Roleplay ya. Ini hujan tapi tidak menetes air ya, aneh anjir. Oke guys, dan kali ini kita akan ke Sanyo sebentar, lalu kita akan menjadi menjadi seorang mekanik guys ya. Oke, menjadi seorang mekanik ya, dan ternyata di sini itu jadi mekanik di sini itu bebas guys ya. Kalian mau menjadi mekanik tinggal get job di ada tempatnya, pokoknya nanti kita ke sana. Dan ya, kita akan jual dulu flatbed nih ya, flatbed untuk diganti menjadi tow truck. Oke, sembari nunggu kita ngudut dulu guys ya. Ah, nggak guna anjir, gua ngiklan bangke. Anjir, lu ngapa bang? Meanwhile. Oke guys, kemarin kita gak ngupload ya. Dan kemarinnya juga lagi ya, 2 hari kita sudah tidak ngupload. Huh? Kenapa bang? Why? Why gitu loh. Biasa ya, banyak tugas men. Dan ya, kebetulan juga kita nggak punya ide buat konten guys ya. Oke guys, dan ini dia ya tempat mekanik jobsnya atau get job, acep job. Oke, di sini kalian tinggal get job dan ya kerja dah. Jangan lupa pakai tow truck guys ya. Kebetulan kita belum ada tow truck-nya anjir. Ini flatbed gak kejual-jual anjir. Oke guys, kita lagi buru-buru guys ya. Kenapa? Karena tadi ada yang jual komponen guys ya, 600 kalau gak salah, atau 1k lupa anjir. Nah ini nelpon dia guys, bentar di ATM. Oke, kita ambil 1k guys ya, karena 500 itu 1k ya, 1k ribu ya, 1k dolar. Dan kalau 600 berapa ya anjir, lupa dah. Yuk, dia di depan Sanyus. Ini bar duitnya gak kelihatan guys ya. Saya juga gak tahu gimana cara ngembaliinnya gitu lah ya. Ya lumayan buat screenshot lah ya, tidak ada halangan guys. Mana bang? Woy, aduh lupa ditanya. Bajunya apa lagi? Mana yang jual kompo? Anjir, tipo men, malah pompo. Mas, saya mau pergi dulu bentar. Waduh lah, kemana woi? Ada polisi guys ya. Waduh, mantep. Gue. Oke guys, ini berapa? Oke guys, ini ada yang oke, sabar, kita ajak ke sini dulu. Anjir, dikacangin gua anjir. Apa lu ngeliatin gua, emang gua TV? Ada yang mati anjir. Sini. Nah ini dia, nurut juga kau. 100 kompo 200. Oke, siap. 200. Yang bener anjir. 250. Anjir. Nggak bener anjir. 250, 200. Kenapa? Waduh, lu bingungin anjir. Ya udah 200. Oke, kita beli guys ya. Oke. Aneh beli.
Ane beli 500. Kalau ada 500 ya. Kalau tidak ada ya 100 juga gak apa-apa. Jijik anjir. Ini ngapa dah? Ini ngapa di tengah jalan anjir? Ngambil kompor di tengah jalan anjir. Oke guys, kita akan bayar ke dia 200 ya. Karena dia mau duitnya duluan, takut ke scam. Tuh ya. What the fuck is wrong? Anjir, kukira mau nanya apa. Ternyata cara kasih apa gift komponen ya. Ini yang tadi nelpon guys. Halo. Yang tadi tuh ya yang mau pergi bentar katanya. Wadaw. Bentar ya Mas, lagi repair mobil pelanggan. Oke. Lama woi. Nah ini dia ya, yang itu tuh, yang kedua guys, bukan yang info sepertinya Anda sakit, bukan ya, itu yang Service Hopskin memberikan komponen aja. Guys, ini ada yang jual komponen lagi guys, saya tawar 1,8 gimana? Please, bisa yuk 1,8 lah gaskeun. Ya udah ambil aja. Oke, okay. Mana kau? Oke guys, ini dia yang nawarin kompo pertama guys ya. Kita ambil duit. Pay $950 guys ya. Oke, okay. Kita sudah nego tadinya 1K ya guys ya. Jadi ini. Oke, okay, yuk kita let's go komponennya ya. Oke. Okay. Loh kok 400? Anjir. Di mobil gua lagi. Oke, separohnya ada di mobil dia katanya guys ya. Separoh anjing. Lu penuh. Waduh. Oh iya guys, di tas nih ada 500 kompo guys ya. Jadi penuh. Goblok. Waduh. Ya udahlah kita balikin duit sini, balikin duit ya. Kembalian ya lah. Baik guys, kita taruh dulu nih komponen 500 di mobil LG kita ya. Oke, mantap. Oke, kita tutup lagi don. Nah ini nih, kita langsung aja beli mobil tow truck. Oke, mantap. Oke, kita sudah sampai di Jobs Car. Semoga murah. Oke, mana tow truck. Oh ini guys, $350 guys, sangat murah. Langsung saja kita beli. Boy. Set. Waduh. Tolong. Loh, kenapa ya? Oh, ini aman. Kukira salah beli anjir. Ini punya orang anjir, barang. Belinya bareng ya, bisa pas gitu ya. Oke, saatnya on duty coy.